kasih sayang sama orang. Mau? Mau. Oke, dua mi. Begitu di angin. Assalamualaikum angin. Kenapa kau? Saya diperintahkan Allah untuk mengambil kau. Untuk apa? Mau aku dibikin nyawa. Untuk menghidupi manusia. Nabi nangani ku, saya tidak mau jadi nyawa. Kalau saya jadi nyawa, tinggal saya bawa kemana-mana orang. Nah, ibu-ibu, ini Bapak Nasir, apanya tidak ada. Nyamanya toh, berarti anginnya. Bapak-bapak, ibu-ibu datang di sini, apa bapak datang di sini? Jalan ki. Ini mobil bisa jalan apa? Bisa jalan bensin apa bensin? Kalau bilang bensin, kasih kepes sebingi dong, taruh rana jalan tidak. Memukul ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah siar di Jabal Mahnik di Madinah. Bagaimana mobil di sana? Masuk tiga apa berai? Berai, tapi ada angin jalan itu. Cuma ada tuh angin kurang aja. Angin kalau salah-salah apa? Macam-macam. Ada bunyi seperti Vespa. Ada tuh ciki-ciki. Ada tuh semacam ciki-ciki sering bunyi. Kalau kasih begini berbunyi itu. Oh. Ada tuh yang bunyi. Kalau ini ciki-ciki bahasa itu pak. Kalau bahasa keluar pak di Indonesia itu biasa lagi. Kalau sudah dapat dia bahasa-bahasa begini, mereka si begini itu. Anak si begini dicium apa tidak? Hei, betul nak katai kalau itu ciri ada yang katai. Tapi kalau manusia bau wajar, karena manusia itu budak tai, bukan budak garam, budak tai. Kenapa lah budak tai jadi di kepala apa namanya? Peto-peto, tai kepala. Turun 7 senti di sini, tai apa? Tiga senti apa? Tai kapur. Turun sini. Ini kiri kanan. Ini pak, ini. Turun satu jengkel ke belakang. Astina. Jadi kalau manusia itu bau wajar, karena dia budak tai. Malam ibadah, siap? Oke. Okay. Yang ketiga mi, apa ibadahmu angin? Saya ruku menyembah kepada Allah. Siap, siap. Yang keempat, berikut di apa di api? Assalamualaikum Nabi. Kenapa kok? Saya diperintahkan Allah untuk mengambil kau itu apa? Mau dibikin rahasia? Tapi nanti itu api buka, saya tidak mau jadi rahasia. Sebentar jadi saya jadi rahasia. Manusia tidak mau ibadah. Apa ibadahmu? Berdiri kak membawa kejujuran. Apa manusia mau? Kalau manusia mau siap. Nah, siap. Nah, apa itu? Tanah, air, angin, api. Jujur, akhlak, pemurah, sabar. Ini apa kabar? Jadi itu yang pertama biasa dalam Al-Quran. Biasa kalau sholat Jumat orang itu ustaznya biasa kalau air-air. Ini ada baca nih. Inna allaha ya'muru bil'adli wal ihsan. Setiap manusia, apakah dia sholat, apakah dia tidak sholat, apakah dia rajin beriman, apakah tidak, membutuhkan namanya kejujuran. Kalau orang sholat, namanya sholat, nah dia tidak jujur, jatuh, berhenti kesampaian. Padahal cuma dia kesampaian terus jatuh kok. Nah ini jatuh mah, ini mi kejujuran mah, tidak ini merek. Mana dirinya nak bohong ini? Apalagi orang lain. Tapi boleh kita bohong untuk menyenangkan hati istri. Daripada jujur, amat disipak main. Contoh bu ya, dari Eki Sumita. Kok papa lihat mama? Kalau Sumita jujur itu pasti maknya sempat main. Berat kok papa lihat mama, cantik gak? Dijawab dengan jujur, apa cantik? Menekan zaman di kejap, kok jujur bagaimana? Cuma kan suami sekali-sekali bohong. Nabi Sumita tahu, mama ada apa sih papa? Ada pot bunga di rumah yang kosong, pot bunga begini. Ada banyak di gapang. Kasih ke satu, mau ke apa? Mau tahu? Iya, supaya jelas dong. Kalau mama mau tahu, mau ku tanam bunga hatiku di hatimu. Bunga yang ku tanam mama tidak ku lagi lari dengan teriknya matahari pagi. Bahkan tidak ku biarkan gugur dengan sentuhan angin lembut yang akan membelai. Tapi sayang mama,
Kalau rumah dia disiram air mati dan layu sayang. Air tidak tempat kita buang percuma. Jadi kayak gini, ada kalau kosong tuh banyak. Bagi timbang tidak, kasih kesan mau ke apa? Mau bercinta di hati. Sekali-sekali mau tidak apa-apa. Yang penting menyenangkan dengan istri. Istri galau jangan dimarahi. Tanya saja, kok mama galau? Bagaimana tidak galau? Gajinya 2 juta, utang pun 5 juta. Kalau suami jujur, istri bilang jago jangan rannu. Tapi suami yang baik, dia ada istrinya. Mama, ada apa sih bapak? Yuk, kita pilih rasa ya. Sampai daerah sini tau, ada apa sih bapak? Main sama kecil. Sampai di teras, mama coba lihat langit saya. Ada apa di langit? Ada bilang papa. Sekarang papa mau tanya mama. Jawab yang jujur, ya ada apa? Tanya dong biar mama yang jawab. Saya mau tanya mama, apa sih bedanya bulan dengan mama? Mana gue tau? Ya kan papa. Mau mama tau bedanya bulan dengan mama? Iya dong bilangin papa. Gini loh sayang, mama cantik kuning kanan. Kalau bilang itu menaranya bumi sayang. Kalau mama kan menaranya di papa toh. Mana tenang dulu. Iya, malam Jumat. Ini kan musim-musim jaga jarak. Suami mendekati. Jauh, nanti turun lagi. Ini, kalau istri kita datang dari dekat, tak jadi usir. Sini kok mama. Pegang tangan istri kita. Kasihnya tidak rata begini. Tangannya istri kita, kasihnya tidak rata. Jangan tangan tak. Kau enggak kok. Di sini tangannya istri kita, tapi di sini disimpan di kiri, kemarin di atas jantung. Kalau sudah di sini, itu tak. Bila nih saya cerita, mama, ada apa sih bapak? Ini saya yang pernah dililit selimut tebal. Kenapa Mika? Tidak pernah menghangatkan tubuh kakak. Tapi sentuhan tanganmu yang halus, lembut dan hangat, seakan-akan menghangatkan tubuh papa yang dingin bagaikan salju. Nah kalau kita jadi tahu kok bagaimana kecil. Jujur apa? Itulah sholat pak. Allah Akbar. Kamu ini begini. Tidak ada orang sholat, tidak ada bentuk. Kita orang salah-salah. Nah itu orang tua. Bawa sholat ke kantor. Bawa sholat ke pasar. Artinya bawa kejujuran di mana kau pergi. Suami ditanya, oh papa, banyaknya cewek kita bonceng dengan aku. Oh gila, gue lah. Yang kedua, bu ikhluti mamakon man ahlak. Apa itu ahlak? Allahu Akbar. Ruku. Apa itu? Permakas saya bilang dengan bebaji. Ya, sifat-sifat yang bagus, ahlak. Ahlak karimatul karim. Ini ahlak utamanya seorang anak. Cintai mamamu, cintai bapakmu. Karena kenapa? Biasa tuh banyak biasa anak-anak kayak gini-gini. Itu nih biasa perempuan kalau kayak gini-gini, nak kasih hamil ke Allah. Kenapa nak kasih hamil ke Allah? Supaya dirasakan kalau mati melahirkan. Bagaimana kalau mati melahirkan? Enak tidak? Oh, mau mati itu? Bagaimana Elvi Sukesi waktu mau melahirkan? Mengeluh tuh? Tidak ada bilang Elvi Sukesi. Nah kalau tak kena sakit perutnya istri kita lupa ambil di air. Air di gelas. Buka Al-Quran surat 16 ayat 78. Bunyinya apa jadi? Ini untuk memudahkan orang melahirkan. Karena kalau saja tidak ada campur tangan Allah, itu ibu-ibu tidak ada mau melahirkan. Saya tidak tahu tahun 2015 atau berapa. Di Cina pernah sekali terjadi ibu-ibu melahirkan tidak terlalu besar anaknya, cuma 7,5. Berapa kok kira-kira kalau 7,5? Hah? Berapa? Seperti di pipa. Lebih besar berapa kali? Lebih besar berapa? Nah, maksudnya akan bayi sebesar ini, paralon ini keluar di luar 1 senti. Bisa? Mati, Ki. Kemarin kok jadi tahu ini. Kayak begini saja,
Indonesia, jadi setengah mati. Tapi Allah wallahu ahlajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Apa itu artinya? Allah yang mengeluarkan kamu dari dalam perut ibumu. Itu ayat itu. Surat 78 surat 16 ayat 78. Jadi kalau istri tak memelahirkan, ambil ki air, di apa air gelas. Ya ini. Ya. Ini ya. Ini air, ini gelas. Jangan pakai tutup. Setengah saja begini. Kasih minum, simpan sedikit. Itu yang sisanya kita ambil itu somina. Istrinya mau melahirkan. Nah, istrinya mau melahirkan. Suaminya baca. Bagaimana caranya? Itu dia. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu kasih minum, sisanya sedikit. Nah, itu sisanya digosok perut istrita. Disapu turun begini. Jangan kasih begini. Berita itu kan begini. Sapu turun begini, Pak. Ini istrita, nak. Sapu turun begini sampai sini. Saya takut nanti istrinya orang yang lihat pusuk. Allah. Jadi masalah sama dia. Setengah, jangan begini juga. Langsung sapu turun begini. Ya. Kalau mau kita berdoanya gampang. Kita tadi Hajar. Biasa kita memang kata Hajar istrinya Ismail. Nah, doanya apa? Ya Allah, mudahkanlah istriku melahirkan seperti mudahnya melahirkan Hajar melahirkan Ismail alaihissalam. Insya Allah. Siapa dokternya nanti? Ada dua di sini tidak dokternya. Sarah, Hajar. Apalagi Ibunda Maryam. Tidak ada dokter? Tidak ada. Mudahkanlah istriku melahirkan seperti mudahnya melahirkan Ibunda Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Atau mudahkan istriku melahirkan seperti mudahnya melahirkan Hajar melahirkan Ismail alaihissalam. Itu benar Hajar Aswad. Dia bilang, bukan nama manusia itu. Istrinya lebih berani. Pak, itu yang biasa perempuan atau kalau tuan yang bilang ketua mabu. Nabi Ibrahim karena pemurunya berwadahannya. Dari 80-an atau apalagi keluar 60. Lumpih masih ada itu. Istrinya berapa dalam 20 tahun barangkali Sarah baru melahirkan Isa. Kalau itu Hajar masih muda. Berapa lama itu mandul itu Sarah. Nabi Ibrahim sama Nabi Ibrahim nikahin itu Hajar tuh jadi muda itu. Ini istri yang baik. Dia tahu dirinya mandul, nak sedekahkan suaminya. Nak kasih murah suaminya tahu? Nikahin ini. Ternyata baru 3 tahun hamil nih. Namanya perempuan apa? Biar dia kasih ke orang suaminya kalau hamil pasti rasa cemburu nah. Cemburu tahu kenal Sarah. Cemburu sama siapa? Hajar karena bilang hamil ki. Nanti bagaimana ini bisa nasuka suami kok tidak mungkin mah hamil karena 20 tahun yang nunggu umurku. Jadi kalau ada orang mandul sedekahkan dulu suami dari 3 tahun. Syarat 3 tahun disedekahkan aja saat suaminya diberi 3 tahun tuh hamil nih. Boleh saja beristri 2 tapi harus bijaksana, jangan berbeda dalam segala galanya. Ya 3 hari di sana, 3 hari di sini. Mau jadi bu? Ya, ya, mau? Ya, ya. Alasan tadi dulu apa? Kasih alasan toh. Siapa tahu ibu operator, suami tak pilot. Itu kan pilot kalau mendarat pesawat ke al, halo. Pasti dia bilang operator kah? Ada apa? Pesawat mau mendarat. Cepat kita sambut. Mohon maaf, lapangan masih dicek. Bagaimana landasan?
sudah siap kamu nak kena sabar dulu. Hari ini kita tidak ada pasal bandar timur cepilok. Pusing berat. Halo, silakan mendarat. Lapangan sudah menunggu. Silakan mendarat. Lapangan sudah siap. Silakan mendarat. Lapangan sudah bersih. Baru dibangun logo sama tanah. Mohon maaf, sudah mendarat di lapangan darurat. Jamaah yang dihormati. Ya. Akhlak yang kedua, akhlak perlunya seorang suami jangan dibedakan antara istri dengan orang tua. Biasa terlalu sayang istrinya, akhirnya terlantar di mamanya. Jangan itu juga. Itu ada risikonya itu. Tapi bagaimana itu? Bagaimana tidak dicintai istri kita? Kalau mau tidur sama siapa? Masa sama mama ki? Lain-lain kau sudah. Walaupun saya tugas baru pindah ki, ini nak beri nak koreno. Cina bukan tidur mama no. Tidak, tapi harus juga orang tua diutamakan, dihormati. Bukan apanya. Siapa tahu. Nikah segitu tadi. Ada orang rajin sholat, ibadah bagus. Bahkan dia haji. Bahkan dia ikut peran sama Nabi. Ini hidup pada zamannya Nabi. Siapa namanya? Al-Kamah. Sahabatnya Nabi. Waktu ujung-ujung kehidupannya disini syarat. Kalau di sini bapak syarat di bapak. Kasih terus ki. Mas, lagi dengan anak. Kenapa dah saya ngaski pau bapak? Kan kira itu suruh gaya kan? Dipanggil ya Rasulullah. Kenapa sahabat itu tidak bisa sahadat? Dada Rasulullah Al-Kamah ikut konan. Asyadu Allah ilahi dhabak. Wasyadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu bertanya, mana bapaknya? Mati ya Rasulullah. Mamanya masih hidup, panggil mamanya. Sudah datang mamanya. Ibu, ini anak tak bagaimana? Nah kata dia, anakku baik itu. Rajin sholat, rajin puasa, bahkan ikut perang sama Nabi. Bukan itu bertanya. Pertanyaan saya, kenapa anaknya tidak bisa baca syahadat? Nah kan ada rakyat sama saya. Biar ini orang India ya bukti. Segitu saya ini cuma makna, kadang-kadang nanti cuci kakitnya cuma makna tuh. Nanti cuci kakitnya mak. Saya cintanya, karena dia tahu tahta itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau ibu dia mau surga, siapa tahu besok pulang imam kita tahu dari pasar Pak Bembaeng. Kita kira-kira dan bergeraknya insya Allah bisa beda. Iya, kenapa nama-nama itu dimuliakan? Karena kenapa? Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Sementara melahirkan anaknya baru usia 40 hari, nagendong ya anaknya, menangis nih. Bilang mamanya, kenapa kena mimik mama? Tak kena jangan kemimik nak banyak teman bapaknya. Ini nih biasa ibu-ibu karena biasa pergi-pergi akhirnya bukan asin yang kasih minum ya nana. Apa kasih minum? Asak. Apa itu asak? Air, susu sapi. Akhirnya besar karena ada panggil ki, baso. Gimana baso? Apa nih susu sapi minum ini? Ya itu baso. Kalau asal nak minum mana, habis itu botol, nanti naik itu botol kan. Tapi kalau minum sama mamanya, selesai menipe itu di apa, di tempat-tempat begini tau. Hidup itu anak-anak. Bahkan itu gelis, itu biasa ibu-ibu kata, biasa belum menangis anak-anak. Dia bilang suaminya, oi, kasih dia menang, anak-anak capek, mah. Menyanyi mah kok. Ini anak menangis. Menangis, menyanyi anak-anak capek, mah. Menyanyi, ada itu lagu, rasanya takut anak-anak. Menangis, menangis sama mana? Apalagi nak ada setan. Anak kan bukan dia pirangar lagi. Kenapa setan lupa lagi? Takut setan terunggul mana? Kan tidak gunung.
Ganti lagu apa? Kenakalan si kucing garong. Oh ya, anak takut sama kucing apa? Kucing garong juga ya. Jangan kembali bicara apa, kasih takut anakmu. Apa yang bilang anak bunyi anjing mah kok? Nah, anak nama nangis, bapak itu cuma gonggong. Bapak nama gonggong, au au. Nah, istri anjing itu. Yang besar, oh oh, anak bapak dan ninjo. Makin lama menggonggong, anaknya saya tidak diam, tambah menangis. Kenapa menangis? Gak kasih bapak menggonggong. Ho, 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 ho. Dia bilang istrinya, apa itu? Dia bilang, apa itu menggonggong? Ho, ho, ini gak kena bilang, ya. Anjing, anjing. Tidak mau tidur, anjing. Kurang nenek, dia pilulung pengurung. Anaknya tambah menangis. Ya, tidak mau diam. Anjing lale itu. Kayaknya ibu-ibu ke kamar tau. Ini misteri begini. Biasa baru 2 minggu matina menikmati suamina. Itu istri biasa, tidak semua istri begitu, tapi ada. Pergi di pesta tau. Baru kami nasi begini sama misi kita. Ya, pelan-pelan aku penyakit gula kok. Karena tapi penyakit gula mulu di belakang. Baru merasa berpura-pura, ya. Mau ke seteruk, pondro itu. Balik kiri ke oto. Mau makan coba, mana? Ya. Mau kena naik pegangan darahmu. Ke oto ini dia tolo. Cari amanah, mundur ke belakang. Apa nak makan? Acara satu piring. Sampai di rumah tidak seteruk, tidak ada pegangan darah. Kenapa? Berat-beratnya. Kalau di sini berat-beratnya, acara. Baru udah minggu mati, sendiri nama nikah nih. Kalau mana agak bayangin, agak tak suki menjadamu jadi. Apa rahasianya kalau mati istri dan cepat ke menikah? Nah kan begini, betul mati istri itu saya tidak menangis kak. Di mandi tidak nangis, di kapan tidak menangis, di sholat tidak menangis, kapan pun menangis, karena diangkat. Betul dia diangkat, berkira-kira, jadi dia bilang, kenapa kamu bilang kenapa? Ini kan istrinya begini, kenapa ini? Kakak 15 tahun bersama-sama ini hari terakhir bersama-sama. Jauh mengeluh semua, itu kan cewek di situ jauh kok jauh, itu begitu jauh cewek dalam kestirinya begini. Hei, saya bilang dosa di itu kalau kita dalam kestirinya anak-anak tidak jadi. Karena bilang sama saya, kalau makin menikah langkah itu mayatku. Allah. Gimana tidak? Nah, pengen ada teman lagi kapan? Apa kan? Ya, ya, ya. Banyak ibu lagu itu. Ibu biasa saya bilang sama ibu-ibu berbangga jangan mengajak majelis tanah itu bilang ibu jangan dipakai I love you. Itu bahasanya orang, istilahnya begini dipanggil. Apa judulnya? S-S-K-P-P. Apa artinya? Saya suka kamu papa. Pas dia bilang semita S-C-K-M-M. Saya cinta kamu mama. Tidak sadar dan melului balik masuk di kamar, main televisinya, iklan kacang Garuda, lompat keluar. Ini kacangku. Baik untukmu. Dan berantai jawabannya, pas susunya, mantap. Iklannya kacang Garuda. Ahlak. Yang ketiga, kata Nabi, wa inna kata balafak karika. Belanjakan hartamu sebelum jatuh miskin. Untuk apa kaya? Kalau paruh galang, kamu jambatan, lantang kaji teruk, tulis batu. Harta tidak kau bawa mati. Itu kalau pergi antar orang meninggal, jangan jauh dari kuburan. Dekat-dekat di situ kuburan. Kalau kau mati, bagi itu tiga yang antar ki. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, ketiga amal. Keluarga ke atas kubur di menonton. Harta ada di luarnya di kuburan, di parkir. Ada Alfa, Pajero, Fortuner, Lamborghini, Buncini, Toyota. Naik apa lagi? Naik ambulans. Kalau mati lagi, menyanyi nih tua. Di atas mobil, menyanyi tua. Orang kaya meninggal. Orang miskin. Seharusnya orang kaya berteriak kau tahu? Kaya. Iya, tiga apa? Jenderal meninggal luas kuburannya 1x2. Rakyat kecil 1x2. Tidak ada bedanya. Banyak harta tak? Tidak ada bawa di bawah uang itu.
Mati ke gimana kepilih kain kapan? Pasar kalimbung pak baik-baik. Atau pak nampu. Tidak ada orang beli perlengkapan mayat di Gremol. Atau Borat Indah. Atau Alfa. Pergi beli di Alfa cari perlengkapan mayat. Ada perlengkapan mayat di surga sepumur. Pasarnya orang kaya pak baik-baik. Pasarnya orang kaya pasar kalimbung. Tidak ada bedanya. Untuk apa rumah mewah? Kalau tidak ada bunyi Al-Quran di dalam. Artinya tidak ada orang sholat. Biasanya itu rumah yang numpu di atas meja apa? Quran apa Al-Quran? Quran biasa, Quran, Al-Quran. Nah, apalagi di kantor itu warna Quran banyak. Kenapa ada Quran? Membaca Quran jadi kebutuhan. Sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Arab katanya kampungan. Bahasa ini cukup digalakkan. Hei, yang benar aja. Ibu-ibu yang sudah menikah, aku tanya ke dulu nah. Mahata apa? Perlengkapan sholat toh dengan Al-Quran. Dipakai itu. Lagi-lagi di lemari. Ini bukan aku, dulu tapi hajib. Bagaimana mau hajib? Bagaimana mau ini Al-Quran kelamanan tidak hajib. Padahal itu suami terkasih Al-Quran. Ada surat perlu dibaca. Itu untuk istri. Dua surat perlu dibaca. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 232. Bunyinya apa? Nisa'ukum harsulakum patuharkakum anasitum. Istrimu itu ladang bagi kami. Datangi ladang, campur itu ladang. Buat amal. Jadi kalau bapak nak, mama ada apa sih bapak? Mama mencampur, ini kejak nes, ini menerima. Baik, bu, itu bapak. Kalau tanggal satu itu caranya manggil beda. Kalau tanggal satu, papa. Ada apa sih, mam? Tanggal 15, lain tahun, papi. Ada apa sih, mi? Tanggal 20, 30, bukan bapak, bukan papi. Pipa. Tipe apa? Kepala setiap melidik. Yang keempat pulang kerja setengah satu sudah mandi, pipi sudah licin. Ada bikin licin sabun papaya, sabun hijau. Pakai pons, Nivea, Maxipin, Kokana, Oven, Laka-Laka. Orang merah pipinya pakai RE. Keluar karena paras kemarin ada japu. Bibirnya tebal pakai lepin, Isabel atau Mirabella. 23 kali, gue udah bilang bapak, Fafa. Dengan suaminya, apa? Anak-anak pulang kampung. Di mana kampung anak-anak? Bontolongko. Naik mobil apa? Kau pergi di Bontolongko. Nama untuk kete-kete. Kalau rapat di bibirnya pete-kete. Melele, tulete, lengket, digigit. Dari lama mi suaminya, sama orang penjol. Pemurah, waginaka, kapalak waktu kita. Untuk apa? Ada mobil tak banyak. Kalau tidak pernah dipakai pergi di masjid sholat. Ya, antar ki sama mobil tak pergi di masjid. Nah boleh di rumah mobil na auto na nama lagi di situ di pintu. Dua aja itu pernah ditimbun apa atau ni apa? Tapi kalau dipakai pergi sholat insya Allah berdoa ya Allah selamatkan ini majikan gue. Selamatkan anak pagi pergi sholat berdoa tu gitu bapak perlu dipakai pak. Itu motor tu pak di sana tu loh. Ya pumin gue. Bantai berukum berukum pergi. Iya, ni motor biasa ni. Kadu kau tu lihat ada duit. Dengan kadu ibu, emak nak lihat ni tulis apa? Oh ibu, saya 8 tambah jadi anak muda. Ini Indonesia buka dilingi ni. Saya paling barat carefree. Ya, pernah ke sana itu di Dr. Hakim. Waktu pemilihan dulu tahun berapa 2010 saya bawa itu di sana yang naik itu yang dibasuh dari Selayar anak-anak sampai di Papua cari keluar Kalimantan Kulapa Medimbor sampai rumput Timurana sampai belum dapat istri Selayar bilang gak dulu sama aku bilang dia pilih tuanya dia kerasannya ada siapa kasih rasa begitu sama kasih kecampur ke SKMD. Apa kaya SKMD? Ya sepuluh matik dah. Jadi orang yang pemurah ya bersedekah, harta yang kita banggakan tidak dibawa mati. Bahkan biasa saya sampaikan itu harta yang kau miliki
hanyalah titipan ilahi. Itu harta yang kau miliki, tidak akan kau bawa mati. Seingat saya itu apa Gusti Mubarak penggantinya Nur Sadat itu kurang beritanya tidak banyak di uangnya, cuma kurang lebih 500 triliun. Tidak ada orang satu sini. Iya. Wah, ada kurungnya Pak Cina, Michael Jackson, termasuk penyanyi terkaya. Biar kita tidak ada bawa John Lennon. Satu-satunya yang kita pakai tus, kena turun nereng, menjigir, tapi ngasih nereng apa panah. Mati ke apa di Iran? Harta di atas mobil di luar di kuburan, istri tak dia ada. Bela di contohnya, Ujit meninggal, ikut istrinya. Nah, Ilham Arifin tiga, ikut tidak ada. Haji Masahi mau ikut Angelina Sonta. Saiful Jamil mau punya anak, istrinya Virginia hamil 3 bulan meninggal, mau ikut toloi. Sopan Sopian Nur Maulana toloi. Dia nyuruh binawan, lah kan masih ada kesempatan. Iya, tidak ada Pak, harta juga tidak ada. Justru itu kalau pergi bawa orang meninggal, yang tidak ada kuburan, situ dia doan naik beri bibi, balik nawatunan itu dibungkus kalau begini. Itu coba kita dengar itu kuburan berdiri. Lihat mako, pada semua jalan-jalan di punggung kuna, pada mako dan luasa, pada mako dimana, ke Bali, ke Paris, Perancis, apa ini? Lapa mako, kau akan masuk di sini tempat yang paling sempit, ya? Maka luaskan terangil aku. Yang menyempitkan kuburanmu itu kalau lagi-lagi disiksa, dikubur, bukan karena tidak sholat. Semakin rajin sholat, semakin disiksa. Kenapa? Kalau uang yang kecil tidak bersih. Gak biasa kalau beli pagi, tidak ada besi, timbuk nak cari. Perbukan timbuk dengan istri. Apa tanggung ni? Sampai lapangan apa? Dari ibu-ibu iya, buka sendiri itu. Apa sih? LIPI, Lembaga Penyebar Isu. Kata Umta Satu Jawa bilang-bilang, kalau ini bukan staff, dan lain sudah. Nah, itu juga penyebab itu dalam Al-Quran surat 74 ayat 44 masalah kakum pisafar kenapa masuk neraka, saya termasuk orang memperbaiki dan menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Nah, itu juga gosip itu jadi orang pemurah, jangan jadi orang pelit. Yang keempat innallaha masyobirina, orang-orang apa orang mukmin dikena musibah, kalimatnya apa yang dibaca tadi, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang beriman ditimpa musibah, kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu bermakna tidak ada setan. Itu orang yang beriman. Jadi ini empat apakah bagi? Yang pertama jujur, yang kedua akhlak, yang ketiga pemurah, yang keempat sabar. Apa diperbaiki yang tujuh? Apa yang ditujuh ini supaya jelas? Lakadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullah. Contoh paling bagus, contoh yang adalah fi rasulillah. Di dalam tubuh rasulillah ada contoh yang paling bagus. Apa contohnya? Nabi kalau sholat sujud, tujuh anggota tubuhnya menyembah kepada Allah. Apanya sujud? Kepalanya. Kepala di depan, baru tangan dua, lutut dua, jari dua. Tidak percaya silakan sujud. Ya. Sudah sujud ini kepala dan ini kepala paling mulia. Namanya kepala jadi rebutan di Indonesia. Tanggal 9 Desember orang cek kepala apa? Kepala daerah atau gubernur, kepala ini kepala. Jadi ini kepala banyak yang suka biar ibu-ibu. Namanya kepala dinas. Banyak duitnya. Sujud kepala di kepala ada tujuh ikut sujud. Apa di kepala? Dua biji mata tempat penglihatan. Dua lubang telinga tempat pendengaran, dua lubang hidung saluran kehidupan manusia, satu mulut menyambung hubungan antara Allah dengan hamba. Ini mulut bisa menyenangkan hati istri, bisa menyenangkan hati suami. Biasa suami biasa nanya istrinya mari, kau begini begini begini, langsung dia bilang suami, mama ye kau acuh,
memang acuh, cintamu acuh tak acuh. Untuk apa istri yang cantik karena tak setia, jikalau begini lebih baik pisah saja. Kau acuh, memang acuh, cintamu acuh tak acuh. Emang kau padahal itu kalau pulang gitu biasa pulang bisa baik assalamualaikum tidak bilang-bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi tidak bilang-bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kau cilaka? Jawabnya ibu. Lu lihat itu pakai kasarung sama peci pulang sholat. Nah, kau tahu ki orang pulang sholat isya jam 9 ada di rumah nonton anak tanya cinta suci setengah 10 kembali ke jam santai. Kalau jam 2 orang pulang bagaimana sambayan? Karena gitu nasa. Besok kalau masih gitu nasa kau sambayan nah jangan mau pulang di rumah situ mau tinggal kau. Kalau istri begini sapu-sapu saja. Ku tahu engkau lama menunggu untuk kedatanganku. Senyumlah, sambutlah kedatanganku. Lagi tahu istri sapu-sapu si isominya. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Dan dulu di suaminya tanya istrinya, mama, apa mama cilat ala sudah pegang? Dertok pagal he, dertok mana he. Sujukkan itu yang tujuh. Tak kalah suju yang tujuh, mulut apa? Ada tujuh panca indera manusia ini membutuhkan siapa sama namanya manusia. Apakah manusia itu sholat, tidak sholat, orang Indonesia, orang apa, semua membutuhkan tujuh. Apa yang tujuh dibutuhkan? Yang pertama suara kata-kata. Yang kedua pendengaran. Ketiga penglihatan. Empat rasa. Lima akal. Enam pikiran. Tujuh niat. Kalau ini yang tujuh ibadah dalam tubuh kita, ibadah kata-kata artinya subhanallah, alhamdulillah, atau sahabat, macam-macam. Ibarat pendengaran dengan orang apa dia datang. Orang tasi atau apa-apa dia datangi. Penglihatan juga ditanya, lihat kebaikan, lihat apa, itu juga digunakan. Tidak pernah merasa dirinya hebat, tidak pernah merasa dirinya sombong. Apalagi ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang cantik, kalau cantik itu, ya kita harus sombong. Berterima kasih kepada tetangga yang jeleka. Tidak bisa kita cantik kepadanya yang jeleka. Jangan main nanti ada orang jelek tetangga ada terima kasih kan? Kenapa ibu jelek kau bang? Namun bang, ya, semua itu buat ini jadi kita itu memanfaatkan dengan baik. Sujukkan itu yang tujuh. Kalau sudah sujuk itu kata-kata, pendengaran, penglihatan, rasa, akal, pikiran dan niat di dalam tubuh manusia ada tujuh sumber penyakit dilindungi manusia, dilindungi Allah. Kalau ada dokter bisa kasih cocok saya punya pendapat. Salah kau nak? Apa sumber penyakit itu dari otak? Jantung, paru, ginjal, limpa, empedu, usus. Tanya mereka itu juga pak. Kalau usus terusah, ngamuk. Kenapa usus? Isi usus sudah sembuh. Kenapa berkata limpa, ginjal, semua ada di situ dan itu lagi itu loh. Karena sakit jantung, na paru, na ikalan semua itu guna kalau masa pertama itu guna jantung. Jantung ambil. Ada penyakit gula barada tu. Apalagi bukti kalau kita sakit pun kalau sakit mati tiga itu hilang di tubuh tak bersakit apa yang hilang di tubuh tak bersakit tubuh sedara makan tau tidak ada orang sakit balara kalau ada orang sakit balara aku orang sakit itu kurang cipu baru sakit di keluhannya besar lo orang sakit itu tidak ada yang sehat lama semua dulu semua. Jadi kalau ada bapak-bapak sakit yang suka kadang-kadang kalau ada jalan yang ketiga kalau orang sakit itu banyak keluhannya apalagi kalau sakit gigi orang pukul-pukul apalagi ada yang teman di samping rumahnya menyanyi lagi di biduang. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini biar tak mengapa.
sakit kita ni sakitnya kalau begitu mesti jadi jualan alhamdulillah. Kalau kita sehat, manfaatkan sehat, gunakan sehat itu. Ya, sujukkan itu, ibadahkan itu. Tentunya kan ya, aku bawa ke dokter. Hai bu, mohon maaf bu. Coba dokter bisa mengobati orang sakit, tidak ada itu meninggal istri dokter. Tidak ada yang dokter mati. Banyak tahun yang dokter mati. Bahkan dokter sendiri masih ingat ke dokter Fahmi di Jepang. Itu mempunyai di Indonesia yang jatuh di bandara dan mati. Dokter itu, apalagi bukan dokter. Ustaz juga mati. Masih ingat ke Ustaz Jafar. Diundang sama siapa? Ibu Khofifah Parawansa belum menjadi gubernur. Baca ayat. Allati halaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengulang, ya aku mati. Ustaz namanya sama namaku. Sehingga namaku tersebar satu Indonesia. Yang meninggal itu Hamzah Junaidi. Ini Nabi Nata Amri sendiri, Ustaz Amri dari telepon. Halo. Karena halu juga, siapa mana? Junaidi kan? Bukan nama hati kok Junaidi. Boleh tanya ke mati Hamzah Junaidi. Gimana meninggal? Di Masjid Raudhah. 2014 orang kali itu. Dia baca khutbah hari Jumat, ikut sholat sudah terang meninggal belakang imam. Ada juga masjid pinggiran jalan. Ada orang cikir di masjid. Selesai orang sholat keluar imam di tengah jalan. Heboh nak ikut dong. Baru sih dari dalam masjid kena mati mati keluar kerumun di tengah jalan. Kita berotot tidak ini. Tak berterit tidak ini. Kenapa nak mati kuno nak? Nak bawa lari cini menjadi masa. Ya, itu dia, apa ada terhormati bu? Ada orang minum di kopi nama mati tak? Masih ingat dia minum kopi nama mati? Siapa yang minum kopi nama mati? Masih ingat? Mirna tau? Yang menyanyi nama mati siapa? Ini mah bule, digigit bulan bentuknya. Kenapa aku tahu? Ada televisi. Jadi, olahraga itu tidak semua orang olahraga sehat. Pemain Nahungari, anu? Pemain Nahungari nomor apa, 29? Pak Kepuji Kusmeri Jalanan Putih di mana maju gitu. Tengah lapangan tuh. Gawannya Persela Lamongan Nurul Huda. Di mana mati? Si Muncin di mana mati? Si Pantau? Sama. Sana itu kembali. Siapa yang injak di? Terus siapa yang tabar di Rossi? Yang injak darahnya siapa yang keluar? Karena Pak Kepuji tahu ya di TVCDI. Masa sampai di si Ipang kejalanan gitu. Sujukkan itu yang dulu. Aku bawa ke rumah sakit, tapi ibu-ibu ini kalau ke dokter dikasih obat apa ditanya? Ditanya gitu. Biar cari jantung di peri di panu, ahli jantung tidak kasih gitu obat, pasti nak tanya gitu. Kenapa ibu? Begini loh, kalau saya dulu gua berdiri lah pusing. Ya lo tuh harus kurang darah ini. Bakal dicotong, bang, kalau ada ibu kan. Kalau bapak sekitar, saya dok, kalau dulu gua berdiri tidak pusing, kenapa banyak keringat? Bukan kurang dari, kurang apa, kurang dana. Kalau dengan kuasa kalau berbeda orang jadi kurang ajar orang tidak. Jadi bukan dokter tak bisa. Nah itu ni masalah memang dari dokter dulu disuruh. Nah bermunajat ya Allah sakit gigiku, sakit kepala. Yang sendiri beli nggak buteres. Ya tidak selamanya tu sakit kepala buteres. Ada yang cocok di kota lu ni geram itu, cocok di dia. Ini pun apa lamis biasa, itu tidak namanya dan lalu berumur. Tidak sembuh, pelikat di kordeni. Minum di kordeni dalam mari. Pelikat di tatuji dalam mari. Ayah kenapa? Karena tidak mubat. Jadi buat badan ini. Ayah suki itu bernajat. Jadi ya Allah sakit gigiku, sakit kepala aku, sakit perutku. Tiba di hadita. Maka aku begini. Maka aku begini. Maka aku begini. Misalnya nanti biasa sakit kepala, tidak semuanya itu sakit kepala. Karena minum botol. Orang sakit kepala dua kemungkinan, apakah pengaruh penyakit ma atau pengaruh tekanan darah. Jadi tadi itu tidur nanti, ya Allah sakit ini kepalaku. Hipertensi, lagi tekanan darah tadi. Yuk, coba minum kopi teh tidak mati. Bukan apa, pengaruh tekanan darah. Seperti Nabi Musa sakit giginya, ya Allah sakit gigiku. Malaikat berdoa kepada Nabi Musa, apa kasih rumput, tusuk giginya sembuh. 10 tahun kemudian sakit lagi giginya, ambil lagi rumput dan cucuk giginya tidak sembuh, bengkak. Mengadu ya Allah, kenapa ada bengkak ini? Kan dulu itu minta kok, ini tidak minta kok, apa namanya? Nah jadi Nabi saja kalau ambil barang-barang tidak minta ditegur, apalagi yang bukan Nabi. Begitu. Jamaah yang saya hormati,
Hidup kita ini akan berakhir namanya kematian, perpisahan. Maut akan menjadikan janda istri kita, maut akan menjadikan budak suami kita, menjadikan anak yatim piatu. Justru itu sebelum maut datang menjemput, ya ibadiyal ladina aman inna ardi wasi'atun fahyaya fa'budun. Hambaku yang beriman, di mana aku berada, hendaklah kau menyembah, ibadahlah kau menyembah kepadaku. Karena persis menyembah kullu nafsin dha'iqatul maut, kau akan mati dan kau meninggal akan kembali kepadaku, mempertanggungjawabkan fasilitas yang pernah kau gunakan dengan baik. Ditanya suara bapakmu semua, ditanya pernah kita gunakan kakimu, semua kan jadi saksi. Ini kaki nanti jadi lawang nanti, tangan nanti jadi, semua yang ada dalam tubuh kita ini akan jadi saksi, akan jadi lawang nanti. Kalau misalnya kau gunakan apa kau punya mulut waktu malam, apa ya, malam Rabu atau malam apa? Malam Kamis. Waktu malam Kamis itu seorang kau gunakan apa? Apa dia bilang? Itu ayat yang dibaca tadi. Saya ngebaca surat Al-Baqarah. Ya? Apa saja itu akan jadi saksi. Ditanya kejadian misalnya malam Kamis kau gunakan apa? Nunggu karena kita tidur waktu malam Kamis tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menggunakan apa, semua tidak pernah hilang karena catatan ada di sini super canggih alat di sebelah kanan dan sebelah kiri kita ini sedang mendampingi kita, bukan CCTV, super canggih, lebih canggih daripada CCTV. CCTV biasa hilang di gambar kan berantai kalau kita yang berdiri dari yang ini tidak mana berantai bukan sini jauh, saking canggihnya itu alat kena. Itulah mari kita memperbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Junedi bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Junedi. Sebelum kita berlanjut meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama mendoakan almarhum Bapak Nasri bin Kulbin Hajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, menerangi kuburnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, keluarga ditinggalkan, ditanamkan kesabaran, khususan Bapak Nasir. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad bin Arwah, wa sallim ala jasadi Sayyidina Muhammad bin Ajasadi, wa sallim kubura Sayyidina Muhammad bin Kubur. Allahumma balika ruha minni tahiyatan wa salaman. Rabbana gafillana wali ikhwani dan ladina sabatu dari iman, wala taja'an fi kurubina illa lilladina amanu, Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma tahli abu abba salamatan fi kuburu wa ala alibaba haji Nasri. Allahumma tahli abu abba sehat wa abba kuat wa abba rizku wa abba salamatan fi kunna wal akhirat wa ala alibaba bapa haji Nasri. Allahumma tahli abu abba salamatan fi kunna wal akhirat wa ala alibumati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanattu abu'u laka bi nikmatika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana la tudzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah taksiyah yang saya hormati, mari kita sama-sama membaca mulut Al-Quran untuk membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Siapa tahu ada keluarga tak yang sakit, ada urusan tak belum selesai. Kalau ada keluarga yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya Allah, min alhamdulillah, wabarakatuh, amin. Terima kasih yang maafkan atas segala kekurangan ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih.